Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifin lonceng notifikasinya. Daripada kalian harus bolak-balik lihat channel gua udah upload apa belum. Ya, hari-hari. Oke, bro, kita lanjut lagi main dinasti scroll-nya. Di sini gua udah level 10, power-nya 13.000. Dan di sini gua udah ada Zhang He bintang 1, terus Yan Liang dan ya. Itu gua Zhang He-nya dapat dari summon-nya. Terus gua bisa naikin dia ke bintang 1 karena sempat ada event ini. Kayak bisa nuker shardnya si Zhang He gitu, jadi gue pilih dia. Terus di sini, oh ada event. Oke, bisa dapat ini gold gratis. Terus benefit. Oke, claim stamina. Hah? Ini kah? Oke. Research. Coin. Oh, SP doang. Oke, jadi di sini gue udah ada bisa pull heroes ya. Jadi sekitar 40-an dah. Gacha 40-an. Ah, 41 nih. Kita bisa gacha 41. Jadi di sini gue kalau gacha 20 kali bisa dapat hero merah nih. Close, oke, start. Oke, langsung aja langsung. Langsung aja langsung lah. Oke. Nah gitu dong hero Eugene. Oke dari Wei. Eugene nih Wei nih. DPS single target. Oke. Eugene. Suseng. Dari mana dia, dia nih? Dari Wuka. Dia baju merah soalnya. Oke kita lagi langsung. Apa nih? Oh Zotai. Dari Wu juga dia nih. Wah dia. Kalau di sini dia pakai tameng sama pedang ya. Kalau di Dynasty Warrior dia pakai ini coy. Katana. Yujin, shard lagi tadi. Fazeng. Oh ini. Fazeng tuh dia dari show dia. Fazeng. Oke, tahu gua ini. Tahu kalau Fazeng dia. Big Kiao. Hah? Big Kiao. Oke, gua dapat epic hero. Bikiao teh dari Dakiao kah? Xiao Kiao kah? Dakiao kah? Gua nggak tahu itu. Oke lagi langsung. Wencho nggak tahu gua dia, gua nggak tahu. Botak. Come on hero. Ah, sotai lagi gua pengen formasi Wei, bro. Gua hero merahnya Wei soalnya. Oke lagi. Aduh, Namda dapet itu mulu ya. Fazeng. Come on lah, hero merahnya, come on. Pangtong dari Wu. Eh, dari Shu, kocak. Yare. Oke, gua gak tahu ini. Kalau formasi beda ini bisa apa enggak nih? Hah, apaan nih? Ah, kayak Dynasty Heroes kah? Gua masih ada 10k gold sih, cuma ntar aja kali ya. Gua biarin kumpulin dulu, siapa tahu ada hal-hal penting, gua kan gak tahu. Chen Gong, oke, dia anak buahnya Lubu nih. Lubu kan pakai otot, dia otaknya dia. Otaknya di fraksi Lubu. Wei. Oh, bisa. Wah, kampret. Jadi bisa bro, langsung rekrut di fraksinya. Lu mau fraksi apa? Rekrut di sininya. Kocak gaming. Ya elah, gue udah bodoh, udah habis 41. Event end 1 day, 1 hari lagi loh eventnya. Waduh, gue nggak tahu fraksi yang bagus apaan ya. Lagian juga, world rewards. Huatuo, Huasyong, Dongzhou, Yuji. Nggak ada ini ya, Lubu ya? Kok nggak ada Lubu ya? Wei. Susu, Xiaodun. Xiaohoyu, Zhanghe. Nggak ada kau-kau nih. Nggak ada kau-kau, bro. Xiaozhang, Zhenzi. Xiaoyuan, Xiaodun. Wih lah. Ya, sekali ini dah. Sekali ini aja udah.
Dah, sekali ini aja dah. Enggak, dua kali lagi biar gue dapet epic epic sekalian lah. Tanggung soalnya kalau nggak dapet epic. Suseng, oh Suseng teh, weh. Gue kira, dia. Ini di summon way loh dia. Oke sekali lagi. Apa nggak apa-apa. Biar dapat ini dulu, epic hero. Siapa tahu dapat Xiaodun. Xiaodun dong. Lu mulu, capek gue liat ah. Kayak gak ada hero lain aja. Come on. Zenji kah? Dia healer kah? Zenji? Oh iya benar, heal attack boost. Oke, dia nge-heal. Emang attack boost, oke, lumayan. Gue bisa gacha lagi sih. Gue total udah 60 kali gacha nih. Gacha lagi gak ya? Aduh, ntar deh. Gue ganti dulu timnya. Bulianxi. Coba gue ceng. Zenji. Terlalu. Iya. Kopi. Belum ada kopi gue. Ini Yan Liang tuh di mana ya? Big Dao. Bisa gue pang. Eugene aktif 2. Big Dao juga bisa gue deploy. Soalnya tadi aktif 2 ini juga. Ini Kaopi. Oh, Kaopi sama Zenji nih dia. Pasangan, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke story. Setelah gacha 60 kali. Oke, lawan Lubu nih gua nih. Lubu. Kok gak bisa dapetin ya Lubu ya, gua pengen banget Lubu, bro. You can fight me. Oke. Lubu. Unrivaled warrior. Let's negosiasi, Lubu. Ayo kita negosiasi, Lubu. Kau tahu Dongzo is treacherous. Leave him and help us. Kau tahu Dongzo sangat licik. Ini, tinggalkan dia dan tolong kita. Asik. Enggak bakal mau, Lubu. Sorry about the lag. Let's raid. Sorry nge-lag nih. Wih lah, raid katanya. Iya, hari-hari. Akhirnya lawan Lubu juga nih. Lah, kok formasinya begini kocak? Oke, ini sengaja gua auto ya, biarin. Gua males mencet-mencetnya. Hoho. Gua belum pakai tim gua kah? Oke lah. Oke, bro, kita lanjut lagi. Sorry tadi recordernya mati kocak. Terus ini ada 14 day celebration nih apa nih? Oke, claim. Jadi kita bisa summon lumayan. Limited. Wow, murah nih. Murah-murah beli. Oke. Bisa summon tuh jadinya tuh. Day 2. Waduh. Arena. Claim. Rare equipment chest. Oke. Kita bisa milih nih langsung nih. Beli. D4 Charmstone apaan tuh gue gak tahu. Claim dulu lah. D5 Universas Behemoth Token Behemoth Trade. Waduh gue gak ada yang bisa claim lagi kah. Epic Relic Shard Chest. Ya shard kah. Udah beli aja lah. 3 tuh. Murah. Basic buat apaan ya gue nggak tahu. Treasure hunt apa nih? Hah? Koci bisa nggak? Jalan bro. Oke sini. Res 15 poin. Hah? Tahu lah bodoh lah. Koi lah. Kita summon dulu. Poliros lagi. Oke faction way. Langsung lagi lah, Bor. Gila, total udah berapa nih? 70-an ya? Gue semua udah 70-an ya? Pangde. Oke, Pangde. Gile, Bor. Ya, tapi rare. Zot. Wait.
gua kan way nih, woi. Gua way kan, no. Semua way kan gua. Aneh. Gak ada uang lagi gua. Habis. Udah, semen satu-satu. Go away lo. Tadi ada nggak jelas. Nggak paham. Taulah. Saya tidak tahu. Saya kumpulin uang lagi. Kita main story biar kumpulin gold. Oke, langsung aja. Tadi ada yang mesti dibuka sih chestnya. Ntar lah. Di off record aja. Skip, skip, skip. Lawan Dongzo, oke. Tapi sebelum itu ya, biasa lawan kroco-kroconya dulu. Semoga recorder gak mati. Gua bakal liatin terus sih. Oke, fight. Oh ya, si ininya, orang-orangnya udah pada gue iniin ya. Udah ya, gue itu-ituin levelnya. Gue naikin levelnya. Oke, ini skill combo yang kebuka gue ya. Walaupun gue gak pakai karakternya, gue bisa skill combo mereka. Gue gak paham itu. Oke, langsung lanjut. Challenge, challenge. Oh ya, tadi ya si Zenji sempat nge-heal. Dan gue sebenarnya bisa pakai Dark Yao apa siapa gitu. Tapi ini apakah ngaruh gitu ke formasi gitu? Kalau beda fraksi? Dia kan Wu kan, gue ini Wei. Ya, re. Cuma tadi kalau gue taruh dia nambah activity gitu. Nambah activity plus 2 gitu. Entahlah. Lagian gue ini, gue tinggal ganti siapa, gue juga bingung. Masih unlock satu slot lagi nih baru dah. Baru gue mungkin pakai gitu. Entahlah. Oke, lanjut lagi lawan Gal. Ntar lo, gue ambil itu dulu. Mana? Chest dapat apa sih? Oh, gold 150 doang sih. Ya lumayan lah. Suseng, gila ini. Suseng gue udah baik banget nih jadinya nih. Dapat dia mulu kan?